penyampaian wasiat yang akan disampaikan oleh Mbah Kudi Biau Adi Mbah Fatman. Wabda kau laksanakan Mbah Kudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati para tasyiah takjil, yang saya hormati yang ada di sana, keluarga besar perguruan Pendidikan Swasta Pulau Putih di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mengiman guru besar perguruan Pendidikan Swasta Pulau Putih telah pulang warahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga ditempatkan di sisi-Nya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Sebelum kami menyampaikan hal yang sangat perlu kami sampaikan, di sini kami sampaikan dulu singkat mengenai biografi Eyang Wakiman. Eyang Wakiman adalah sosok yang sabar, yang ikhlas, pemberi, tidak pamrih. Beliau adalah pendiri perguruan Pendidikan Swasta Pulau Putih 18 Juli 1974. Resminya disahkan oleh ISI. Terima kasih pada para aparat negara yang berwajib untuk memandu, membina, melindungi dalam upaya untuk melestarikan perguruan Pendidikan Swasta Pulau Putih. Kemudian Eyang Wakiman berpesan dengan ajarannya yang sangat sakral kepada para warga, khususnya di mana saja, di sana, di luar negeri dan sebagainya, adalah Pancasetia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sifatnya universal. Satu adalah setia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dua, setia kepada ibu bapak. Tiga, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Empat, setia kepada perguruan Pancasila Cempaka Putih. Kelima, setia sesama insan. Ini ajaran pesan daripada Eyang Wakiman yang telah merintis bagi pendiri perguruan Pancasila yang sekarang kita mengajarkan kali. Hadirin sekalian, pada saat yang lajin, singkat cerita Eyang Wakiman adalah mendidik, memimpin, membentuk karakter sekian juta, sekian ribu warga lewat perguruan Pancasila Cempaka Putih sebagai aset orang tua, aset bangsa, aset agama. Sehingga hal ini perlu kita syukuri, perlu kita hormati, perlu kita kenang, perlu kita lanjutkan untuk perguruan Pendidikan Swasta Pulau Putih berkembang pesat sampai selama-lamanya. Setuju? Kemudian ada pesan yang telah ditertulis berupa surat wasiat yang sekarang tersimpan masih di almari, belum sempat kami ambil, namun kami sampaikan dulu dengan disaksikan almarhum Eyang Wakiman. Kami sampaikan surat wasiat yang nanti akan kita tunjukkan pada saatnya kepada pengurus, kepada warga, yang bunyinya adalah, yang ini kepada putra mahkota perguruan Pancasila Cempaka Putih, Saudara Rantik Yuli Kurniawan. Beliau adalah pembesar dan lama yang sekarang sudah disimpan di almarinya, terus sempat kami ambil. Pesannya adalah, sebagai penerus Dwija, penerus guru besar dalam mengembangkan, melestarikan perguruan Pancasila Cempaka Putih untuk selama-lamanya. Amin. Disaksikan oleh para pengurus, para pembina, para warga sekalian, hadirin semuanya,
saat ini detik ini kami sampaikan kepada dari almarhum yang mengingat waktu itu, kami sampaikan kepada adik kita putra mahkota perguruan pencak silat Raja Musti, Mas Lantip Yuli Kurniawan. Bisa diterima, setuju? Setuju. Selanjutnya untuk Mas Lantip mau mengucapkan terima kasih kepada yang rajiman dalam hal ini dan siap untuk melanjutkan perguruan ini untuk selama-lamanya sesuai dengan ajarannya. Jangan sampai acara itu tidak terlewatkan. Sudah diterima Mas Wawan selaku guru besar penerus Bija. Mohon doa kami atas nama pembina untuk melanjutkan perjuangan Eyang Wagiman, meneruskan sebaiknya titik cara penghabisan baik status di Menkumham maupun di nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diterima? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.